iPhone 11 atau iPhone 10 ya XR dan ingin upgrade seperti iPhone 11, akan saya berikan tawaran ini ya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di sini saya kembali untuk mereview dulu ya iPhone XR. Teman-teman di sini apa sih aksesoris yang kita butuhkan saat kita membeli iPhone XR ya? Ini saya beli kemarin ini di Tokopedia ya iPhone XR. Apa aja yang kita dapatkan? Kita buka aja langsung ya. Di sini terperkan itu berupa kabel data dan di sini pembuka SIM-nya dan di sini handphonenya lah, tetap handphonenya ya, ini ya, ini handphonenya iPhone XR. Teman ini saya beli itu adalah internal 128 GB ya. Jadi teman di sini saya review ya, kalau kita membeli iPhone baru itu kita tidak dikasih seperti ini. Ini namanya adapter ya. Ini kita beli lagi dari toko online. Kita hanya dikasih kabel seperti ini saja. Jadi kalau kita nggak siapkan sebelumnya, kita ingin contohnya beli iPhone, baik itu di iBox ya ataupun di toko online lainnya, kita nggak siapkan dulu seperti ini, jadi kita nggak bisa charger nantinya. Jadi kalau teman ini mau beli iPhone sekarang ya, kalau yang baru, silakan dulu persiapkan alat-alat ini untuk penchargernya nanti. Teman-teman apa saja itu kita belikan? Ya saya beli itu, ini dia satu. Ini adalah case-nya, kemarin saya beli itu ada dua ya case-nya, warna hitam dan warna biru. Ini case-nya untuk iPhone XR ya. Teman-teman ini ya iPhone XR-nya. Teman-teman apa saja yang kita harus beli lagi? Teman-teman ini dia. Kita tidak dilengkapi untuk handset. Jadi teman kalau kita ingin beli seperti ini, kita harus beli lagi yang namanya seperti ini, adapternya ya, penghubungnya. Ini saya kemarin beli lagi di toko online sekitar 150 ribuan. Dan teman harus siapkan ya. Ini dia. Bagaimana cara menghubungkannya? Teman-teman, cara menghubungkannya sangat gampang ya. Kita colokkan ini seperti ini. Ini ya, ini dia hubungkannya. Nanti dia akan langsung seperti ini hubungkan. Untuk hubungkannya silakan hubungkan langsung seperti ini. Ya, dia sudah langsung terhubung, selesai. Teman nanti kalau sudah seperti itu silakan langsung ya. Langsung hubungkan yang ini, kabelnya ini. Kabelnya ini ke sini. Ke sini ya, ke sini. Dan itu teman sudah terdengar ya di handphone seperti ini. Teman-teman itu untuk handsetnya ya. Teman lanjut kita ke aksesoris lainnya. Teman-teman yang kedua ialah ini dia. Teman itu bila ingin mengkontrol handphonenya dari mouse. Teman-teman itu silakan dulu belikan yang namanya OTG ya. Ini juga teman berfungsi nanti untuk mengcopy file yang di sini di iPhone ini untuk kita pindahkan ke flash disk. Teman pada fungsi saat ini kita contohkan ya untuk menghubungkan ke mouse ya, ini dia seperti ini. Teman ini juga berlaku ya untuk yang wireless ataupun tidak wireless ya. Saya contohkan ini untuk yang wireless. Ini dia USB-nya untuk wireless dan ambilkan untuk mouse-nya. Teman ini mouse-nya ya. Kita kontrol dari sini. Kita aktifkan dulu sini teman-teman ya, di sini di monitornya dan di sini. Aksesibilitas, mana aksesibilitasnya di sini.
dan di sentuh ini kita hitung dulu di sini step touch-nya. Cuman ini dia mouse-nya ya. Nampak enggak teman-teman ini dia? Jadi kita langsung buka seperti ini. Kita ingin contohnya buka Instagram bisa dari sini ya, dari handphone ini. Jadi kalau kembalinya dari sini ya, dari sini dan pilih menu utama. Kalau ingin buka apapun bisa seperti ini teman-teman, dari keyboard semua untuk ini ya, keyboardnya ya. Ini dia. Teman, itu dia aksesoris kedua teman-teman ya. Teman, aksesoris yang ketiga ialah, tarik dulu ya. Teman, ini dia yang ketiga adalah clip covernya ya, clip cover untuk iPhone XR. Teman, itu kita belikan juga ya. Ini saya beli kemarin sekitar 50.000 satu ya. Bisa kemarin beli dua, apabila nanti kita bosan ya, bosan nanti satu bisa kita ganti lagi. Teman, ini dia drone-nya, itu covernya. Itu aksesoris yang ketiga teman-teman ya, wajib kita beli. Teman, selanjutnya ialah yang paling penting ialah ini dia, adapter. Bagaimana kita kalau mencarikan kalau nggak ada adapter ya, itu percuma saja bohong. Jadi teman, kalau ingin beli iPhone yang terbaru sekarang, silahkan dulu belikan pertama sekali itu adalah adapternya, karena kita hanya dilengkapi sama kabel datanya saja teman-teman ya. Ini kemarin saya belikan ini sekitar 250.000 ya, harganya ini aja tanpa kabel teman-teman, bayangkan ya. Itulah namanya iPhone mahal semua. Teman, selanjutnya ialah ya, selanjutnya kita teman-teman bisa ini mengubah ya, mengubah handphone kita ini, iPhone 10 ini kita ubah menjadi upgrade seperti iPhone 11 ya, 11 Pro. Kita beli teman ini namanya, kita beli clip covernya. Beli kemarin ini sekitar 16.000 lah ya. Dan teman, ini kita ubah menjadi seperti iPhone 11 ya. Kita buka ini. Dan teman-teman di sini kita pasangkan langsung ya. Seperti ini. Dan teman-teman seperti jadinya, apakah mirip teman-teman? Mirip kan dengan iPhone 11 ya. Di kameranya ini, teman-teman semua berfungsi ya. Tidak pas ya. Kita harus paskan dulu teman-temannya di kameranya ini. Oke, sudah pas nampaknya. Tara. Apakah mirip dengan iPhone 11? Sangat mirip bukan? Teman, ini juga selain gaya-gayanya aja ya, ini juga berfungsi untuk melindungi kamera kita dari gesekan ya. Keren bukan? Teman, kita contoh, kita apa ya? Kita buka dulu kameranya apakah berfungsi. Teman, berfungsi ya. Senternya, senter ya, flashnya itu sama saja ya, berfungsi teman-teman ya, semua berfungsi. Teman, kalau ingin seperti ini ya, dia miliki iPhone 11 atau iPhone 10 ya, XR, dan ingin upgrade seperti iPhone 11, akan aja belikan teman ini ya. Ini dia harganya, kemarin saya beli itu sekitar 75.000 di toko online, di Tokopedia ya. Teman, keren bukan? Teman, inilah beberapa aksesoris yang wajib dibeli sebelum membeli iPhone XR ya. Dan teman, silahkan dipesankan dulu. Kalau ingin memilih iPhone, siapkan juga modalnya teman-teman ya, karena ini adalah handphone mahal. Dari semua aksesorisnya juga mahal dan terpisah. Cuma bengkak teman-teman, cuma kabel yang dikasih. Kita mau charger mau ngapain coba? Handphone baru kan pasti gak akan penuh baterainya ya. Cuma sedikit baterai yang penuh. Jadi kalau kita nggak belikan siapkan seperti dulu, kita mau ngapain coba beli handphone baru? Oke, kalau kita tinggal di kota, kalau kita tinggal di kampung, gimana kita belikan untuk adapternya ini? Pada perusahaan Apple ya, mohonlah diperhatikan ya. Masa ini aja pun gak dikasih coba bayangkan. Gila.
Teman, itulah sekedar review ya untuk iPhone XR, apa yang harus disiapkan ataupun aksesoris penting yang harus dibeli teman-teman ya. Teman, sekian dulu video kali ini, review ini ataupun sekedar memperkenalkan ya. Sekian dan terima kasih teman, sampai jumpa di tutorial berikutnya.